banget. Yep. Terus kita kemana? Nonton latihan dulu ya. Hah? Nonton latihan dulu kita. Yuk. Ini kenapa Pak Andi? Kok tiba-tiba berhenti lagi asik-asik ke video lagi? Ya itulah namanya, apa ya? Ini semua kan rakitan. Jadi buatan tangan secara lokal otomatis setiap kali dipakai nah, pasti mintanya nyaris kembali. Terus jadi yang rusak begitu. Apa? Ini kayaknya yang apa ya? Yang bantu ini peralatan ini, sistem sound system-nya. Kalian semua serba nemu ya. Adanya begitu. Nah, terus boleh tahu ini gamel sejenis gamelan atau seperti apa? Kok ada mirip-mirip gamelan nah, tapi kok kayaknya beda seperti yang saya lihat ya. Misalnya ada gongnya. Terus ada apa tuh kayak kelingan-kelingannya itu kan biasanya di bawah. Kok saya enggak ngeliat gongnya ya? Iya, iya. Ini serupa tapi tak sama. Cuma ada apa? Ada nada aja. Kalau dikatakan gamelan juga bukan ya. Nah, kalau bilahnya mungkin menyerupai. Tapi aslinya saya nggak berani nyempol ini gong atau bukan. Yang jelas sebagai penyambung nada itu sendiri. Oh, jadi kayak mirip suaranya gitu ya? Ya, suaranya aja yang mirip. Karena bentuk casingnya juga nggak sama. Kalau gong pada umumnya di dunia itu pasti bundar. Iya. Nah, kalau saya buat itu segi empat. Ya jelas semua ada ngandung filosofi masing-masing ya. Tapi enggak mau apa istilahnya terlalu kesana nanti salah lagi. Yang jelas mencari nada memang prosesnya enggak ini kayaknya bukan yang apa ya? Bukan yang pertama adanya begini nih. Sampai terjadi apa? Jadi alat sebisa-bisanya dikumpliti begini. Nah itu gitu. Kalau ini berarti buat sendiri Pak De? Buat sendiri semua, lewat tangan sendiri. Terus boleh dibilangi saya ada lihat nih, namanya Anpul. Bisa dijelasin nggak Pak De, Anpul itu? Anpul itu alatnya, sarana yang mana untuk supaya warga kita bisa kumpul. Di dalam kumpulnya warga itu ya ada macam-macam lah yang harus dibahas. Mungkin pembangunan lingkungan, dan mungkin arah ke sosial, bahkan mungkin ya enggak untuk kemungkinan ke arah pembangunan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk lingkungannya. Oh, jadi kayak ngobrol-ngobrol sambil main musik ya. Kayak gitu ya. Makanya pernah itu di bukan pernah artinya kita ciptakan juga lagu-lagu yang untuk ini sendiri. Pendukung Anpul itu sendiri. Ciptaan sendiri, Pak. Ciptaan sendiri, insyaallah begitu. Alhamdulillah. Berarti ini tinggal menunggu diresmikan dong. Oh, bisa ya, bisa. Nunggu waktu aja, nunggu waktu. Nunggu waktu. Nunggu waktu. Terus gini, Pak De, bisa nggak dikasih tahu apa sih yang tujuan untuk Anpul dibuat ini? Terus misalnya ada misinya nggak? Untuk warga atau untuk kedepannya seperti apa? Kalau ini kan sambil berjalan ya, kalau istilahnya dari ketepatan rumus itu sendiri mungkin agak susah ya. Yang jelas pure ini tadinya seni aja, nah, seni aja karena awalnya bukan begini, awalnya apa ya historis warga ini kejadiannya 2016 yang lalu. Itu baru buat atau proses terjadinya ya karena Pak D ini ya setia kawan senang bersaudara makanya supaya berkembang tidak terlalu kesian ini terima kasih sama pemegang apa ya bisa katakan gong atau bas ya terima kasih karena beliau yang selalu eksis di pegang alat ini. Jadi sudah khusus yang pegang? Ada khusus kemudian sekali tempo mungkin anggota yang lain bisa
kebetulan apa ada personil juga yang saling mendukung di sini. Makanya kan kenapa penempatannya kok begini? Iya kok. Nah, biasa kan orang di bawah, ya, terus ada begitu. Modelnya, tapi ya. Semua di atas, ya, semua di atas. Pakai meja, terus sebenarnya asik, cuma sepertinya kayaknya modifikasi baru ya. Atau seperti apa. Apa karena kita sering kebanjiran? Boleh dia, boleh enggak, tapi yang jelas mengangkat dari permasalahan ya. Kita ini tadinya dikatakan buta, apa ya, buta apa seni, jadi enggak ngerti. Nah, setelah itu kita sudah kaumnya STW semua. Jadi setengah tua semua. Tapi jadi kan takutnya, muda. Boleh, tapi yang melekat di dalam usia itu tadi minimal itu asam urat. Jadi kalau yang harus silo di bawah gitu ya. Nanti waktu pergantian personilnya bisa-bisa enggak ngangkat pantat nantinya gitu loh. Jadi filosofinya itu yang ya, lebih kenapa sehat. Kenapa menggunakan kursi, kenapa ya, di meja? Intinya karena mempermudah para personil. Iya, Terus di samping itu biar apa dikatakan jadul, ya kelihatan kekinian ya. Kalau anak muda main musik itu ya sambil berdiri gitu. Sambil oke. Kalau kita mungkin enggak kayak gitu, duduk di dingklek-dingklek gitu. Saya masih bingung sih, enggak bingung tapi ada rasa ada kagumnya, ada sedikit unik gitu. Dari yang biasa saya kalau misalnya liburan ke Jawa apa, pasti saya lihat itu gong itu bunder. Tapi di sini segi empat. Nah, ini gimana buatnya atau mungkin Pak De bisa ngasih tahu di seperti apa? Kalau buatnya sih ya mungkin agak berbeda ya. Kalau orang-orang sesepuh zaman dulunya mungkin melalui ritual dan sebagainya. Karena kalau saya berpikir gini, ini pure. Artinya untuk menuntun anak-anak muda untuk kreatif tanpa batas. Mau ditempa secara istilahnya original ya silakan. Mau dipanasi silakan, yang penting menghasilkan nada itu sendiri. Boleh enggak Pak De kalau boleh nih, bukan rahasia kan? Ya, nah, boleh nggak dilihatkan ke kita nih gimana sih bentuknya, penampakannya? Penampakan di sini ya? Iya. Nah, ini nih, kasih contoh nih. Ini logam, ya. Ini logam segi empat. Ada puncu yang dari sana. Nah, ini dikop sama speaker. Speaker. Menangkap suara. Karena pikiran Pak D ini gini, kalau zaman dulu kala, gong itu bundar dan dibuat besar supaya tembus kampung lain. Nah, kalau zaman sekarang kan ada namanya sound system. Betul. Kalau nadanya ada, dibesarkan oleh sama power kan cukup. Jadi ini kolaborasi gitu. Dong. Iya, itulah berpikir ke arah sana. Namanya anak muda nantinya itu harus jangan mati langkah. Gitu. Ini contoh gitu. Kecil kayak gitu. Terus untuk bunyikannya ya cukup sentuh di mana areanya. Kalau ini dikasih jalur kemungkinan tiga cukup diketuk begini. Nah itu tiga ya, nada tiga. Terus ini jadi kayak ada bandulan juga ya, itu untuk ya? Pemukulnya untuk pemukulnya. Sebentar Pak De, saya mau lihat jelas bandulannya. Oh, gini kalau jelas nggak usah dari situ ke sini, kita buka. Ini kayaknya terlihat banget kalau ini adalah rakitan. Rakitan buatan sendiri, ide sendiri. Ya. Istilahnya Pak De berkreativitas untuk membuat gong ini, walaupun tidak sama seperti umumnya, tapi suaranya yang diambil. Siapa tahu anak-anak muda lebih kreatif. Pak De itu kan cuma bio ya, bio supaya anak muda itu nggak usah nunggu alat yang mahal dulu deh. Yang penting kita seneng, seni itu seneng, ya gitu ya. Seni itu seneng, gandeng dengan perasaan masalahnya gitu. Walaupun ya bambu dibelah-belah, kalau nadanya enak apa salahnya? Berarti angklung dong? Boleh, angklung boleh. Yang penting apa? Ada nada di situ dan itu. Nah, kemudian nantinya ketemu nada mungkin ke casing, bilang mementaskan. Ya kayak gini, ada nggak Pak De rencana mau dibikin misalnya di cantikin casingnya atau seperti apa, atau mau ada rencana mau dirubah gitu? Rubah enggak sih, kemungkinan penyempurnaan. Nah itu mungkin penyempurnaan ya,
Ini kan semua apa ya? Semua darurat. Ini belum permanen. Oh, ini darurat. Jadi kayak semisal percobaan dulu ya, Pak. Ya. Jadi masih tidak menutup kemungkinan untuk nanti bisa disempurnakan lagi dan dipatenkan. Nah, jadi, boleh. Dipermanenkan. Siapa itu. Tahu di kita kalau logam kan banyak nih. Logam mungkin dari rongsokan apa? Alat-alat berat itu kalau mampu gembleng ya silakan aja kan itu ya. Oh iya. Anak keren dong. Jadinya iya, harus berarti begitu. Ini jangan kalah sama Pak D ya, ya yang iya berjiwa dong, anak muda harus lebih walaupun ini kreatif. Sebenarnya belum apa ya kok saya lihat berarti Pak D ini bisa dibilang belum sepuh ya. Kalau saya bilang mungkin bisa ngasih pengajaran. Belum terlalu sepuh. Mungkin jadi, ya bisa dikatakan kalau zaman sekarang yang bicara genit masih ganteng. Setuju. Ganteng, tapi maaf Pak De, saya enggak bisa. Enggak laku. Bukan kelasnya, ya. Bukan levelnya. Okay. Nah, yang penting pengetahuannya ya, supaya bangkit anak muda untuk berkreasi, jangan takut. Enggak harus pakai mahal ya. Enggak usah pakai mahal. Kalau untuk kreasi. Ini tadi kan nyinggung personel nih, Pak De. Kalau boleh tahu personelnya ada berapa sih? Sesuai dengan apa? Peralatannya ada. Bahkan lebih ada biduan kita. Ada 6. Yang semua sepuh-sepuh. Sebetulnya secara merata karena kita didukung oleh masyarakat lingkungan. Yang mempunyai lingkungan semua, masyarakat semua mempunyai. Tapi secara ini personal kita yang mewakili gitu. Tadi pada ngomong lingkungan nih. Sekarang kita sini nih. Tempat ini nih itu di mana? Tempat ini di Gang Bersama ya kalau alamatnya ya. Jalan Kadri Uning Gang Bersama Blok D. Blok D Poros blok akan ke arah Blok D 1. Gitu. Terus berarti kan ada sesi latihan nih Pak De ya. Boleh nggak dikasih jadwal? Apa tau saya bisa main-main ke sini. Oh boleh. Ada kebetulan itu jadwal musik unbol ya. Senin, ya, Rabu, Jumat, Sabtu. Tapi biasanya fleksibel ya. Karena fleksibelnya apa? Karena kita ini kan sudah sepuh semua. Dan istilahnya bukan dituangkan semua untuk ini kan cuma seni ya, hiburan. Karena tahu sendiri di sini di blok D1 ini arah ke makam, jadi otomatis kan jangan sampai sepi, makanya punya ide begini. Biar angker gitu. Iya, kesannya biar nggak angker gitu. Oke deh Pak De, terima kasih untuk sementara ini dulu. Saya ini nanti kapan-kapan boleh dong main sini lagi. Boleh kak. Latihannya. Lagi saya masih penasaran pembuatannya ini perangkatnya seperti apa perangkatnya ya. Gimana caranya ya. Terus nanti mungkin bisa kenal sama personelnya Pak De ya, boleh dong boleh ya, Pak De, ya. Walaupun STW ya personel Pak De ini yang ibu-ibunya masih cantik, bapak-bapaknya ya masih cantik. Bapak masih cantik Pak De, mantannya berangkat. Oke, terima kasih.